secara langsung deh. Iya. Sebanyak 4 unit rumah warga di Dusun 2 Awai Onoziho, Desa Botolaha, Kecamatan Tuhemberua, Kabupaten Nias Utara, terbakar. Medi Usman Zai, warga tetangga saat dikonfirmasi, mengatakan kebakaran 4 unit rumah terjadi sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dia mengatakan 4 unit rumah yang terbakar tersebut merupakan milik Fatieli Zai, rumah Alwizaro Zai, rumah Adila Zai, dan rumah milik Inayeri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.